Pelakon dan penyanyi Azra Syafinas berkata dia tidak bimbang untuk meneruskan hasratnya mendirikan rumah tangga meskipun sejak kebelakangan ini ada saja kisah artis bercerai. Memetik Hipglam, Azra berkata pasangan yang mendirikan rumah tangga pasti akan berhadapan dengan ujian serta meminta mendoakan agar dia cepat berkawin. Tidak terganggu ataupun beri kesan kepada saya, setiap orang melalui bermacam kesukaran hidup. Saya sendiri tidak ambil perkara tersebut sebagai satu benda yang boleh menakutkan saya untuk ke alam perkawinan. Bagi saya cuma doakan semoga saya cepat kawin, katanya. Sementara itu, apabila ditanya mengenai perancangan untuk menamatkan zaman bujang, Azra berkata dia belum ada perancangan lagi dan buat masa ini mahu fokus pada diri serta kerjayanya. Buat masa ini belum lagi perancangan kawin, doakan saya sebab saya memang dah bersedia. Kalau nak kata berbincang, memang dah lama memperincikan hal ini. Tapi kalau ada, adalah, katanya. Buat masa sekarang, saya tumpukan sahaja kepada diri sendiri dan karier. Apa-apa akan didedahkan nanti kalau sudah tiba masanya, katanya. Sebelum ini, Azra pernah memberitahu dia menunggu masa paling tepat untuk bergelar istri kepada lelaki yang dikenalinya sejak 12 tahun lalu.